Cek. Udah banyak kesalahan kamu. Kamu bilang nggak main ini dengan motor tidak layak kayak gini. Mau balap kamu? Kagak. Mau balapan di sirkuit? Iya pak. Kalau kenapa-napa di sini gimana? Kemarin ada berita yang jalan baru underpass, balapan ini nabrak orang, nyeting-nyeting kayak gini. Dari mana? Dari Babelan. Mau main di mana? Enggak main, Pak. Enggak main. Kamu berkendara enggak pakai apa-apa ini. Enggak pakai helm, kendaraan tidak layak. Lawan arah. Udah banyak kesalahan kamu. Kamu bilang enggak main ini dengan motor tidak layak kayak gini. Mau balap kamu? Kagak, Pak. Kalian dari mana? Babelan, Pak. Babelan? Iya. Mau ngapain ke sini? Ayo, kamu rame-rame mau ngapain? Iya, Pak. Di? Di? Mau tau kan dipakai? Mau ngapain? Itu, Pak. Nyeting. Nyeting? Iya. Nyeting di mana? Di sini, Pak. Di sini? Iya. Terus? Mau balap di mana, emang? Nggak balap. Nyeting doang. Masa nyeting doang nggak ada balapan, ya? Iya, nggak ada. Ada, Pak. Ngetes doang. Nggak ada balap. Kamu motor nggak layak kayak gitu. Mau balapan di sirkuit? Iya, Pak. Kalau kenapa-napa di sini gimana? Jokinya siapa? Belum ada, Pak. Terus kamu ngapain bawa motor itu tadi? Iya, mau ngejajal dong. Jajal. Tahu jokinya dong. Iya kan? Pasang, enggak sih. Kamu jokinya itu. Rencananya mau main di mana habis nyeting? Enggak ada main, Pak. Masa nyeting doang enggak ada mainnya gimana? Iya, orang itu kan baru keluar dari bengkel. Iya, terus? Terus mau nyeting, jajal doang sih. Ini sebenernya emang tadi mau balik, mau ke pasar lagi, emang saya juga kerja. Kerja di mana? Di Babelan, pasar dagang pisang. Kemarin ada berita yang jalan baru underpass, yang balapan ini nabrak orang, yang nyeting-nyeting kayak gini. Nggak foto kan kamu? Ini gara-gara yang kayak gini-gini. Nih, saya pakai helmnya bisa berdarah. Masih bisa berdarah. Kamu nggak pakai helm, nggak ada lampunya. Iya, Pak, maaf. Dari Babelan ke sini nggak ada yang pakai helm? Nggak ada, Pak. Udah melanggar aturan. Apa? Tambah mau balap liar. Nyeting itu membahayakan apa enggak? Membahayakan, Pak. Dari nyeting pasti bakal jadi balap liar. Iya, Mas. Iya kan? Iya, Pak. Bengkelnya kamu? Enggak, Pak. Lah. Pribadi aja gitu, Pak. Pribadi? Iya, perorangan. Terus naruh bengkelnya di mana? Asri. Asri. Yang punya siapa? Yang punya saya motor. Yang punya ini motor? Iya, saya. Surat-suratnya ada? Cuma, Pak, ngkong punya ngkong. Masa punya ngkong muda begini? Iya, itu juga dia marah-marah, Pak. Gak mungkin punya ngkong muda begini. Punya ngkong. Punya ngkong. Standar kan punya ngkong? Iya, punya ngkong standar. Terus? Saya begini. Surat-suratnya ada? Kurang tahu, Pak, ngkong naruhnya. Ya udah, nanti kita bawa ke Polres ya. Polres udah ngelanggar aturan semua. Ya, ini kan membahayakan orang lain, membahayakan diri sendiri, ya kan? Iya, Pak. Di sirkuit kamu pakai baju semuanya, baju peralatan balap, iya. Sarung tangan, helm, masa begini? Gak layak untuk jalan raya. Iya, Pak. Yang rugi siapa? Orang tuamu. Iya, Pak, maaf, Pak. Terus ngkongmu gak marah? Marah, Pak. Tapi kalau marah, kamu masih gini? Kemarin udah disadarin, Pak. Alasanmu tuh klasik banget, tau gak? Emang niat mau balap kan? Kagak balap, Pak, nyeting doang. Ya nyeting, habis nyeting ngapain? Jajal. Nyeting doang, Pak. Jajal. Ini mesinnya udah naik mesin? Udah. 58-an? 56. 56? Iya. Terus buat apa 56 mesinnya naik? Ya pasti buat balap lah, nggak mungkin nggak balap. Iya, waktu itu buat hot race. Makanya intinya buat apa? Buat balap nggak? Iya. Gimana tuh motor tuh?
Wah, ungu apa itu dia? Emang ada motor warna ungu, pasti nggak ada ya? Itu sisa antilok bang. Udah, kita ke polis ya. Kamu kali ini ikut juga? Kamu ada ini ya, SNK-nya? Iya, di bawah. Ada nggak? Ada di rumah. Oh, okay. Udah kita ke polres ya. Saat kami melintas di Jalan Baru Underpass, kami melihat kendaraan bermotor yang diduga akan digunakan untuk aksi balap liar, dan kami memberhentikan dan memeriksa kendaraan tersebut. Saat kami melakukan pemeriksaan, kendaraan tersebut tidak dilengkapi surat-surat maupun kelengkapan lainnya. Pada saat dimintai keterangan, pemuda tersebut mengaku akan melakukan aksi balap liar di daerah tersebut. Namun kami himbau kepada pemuda tersebut, aksi balap liar bisa membahayakan pemuda tersebut dan pengguna jalan lainnya. Karena tidak dapat menunjukkan surat-suratnya dan kelengkapan motornya, akhirnya pemuda tersebut dan motornya kami amankan di Polres Metro Bekasi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Siap, 86.